ini juga sebagai salah satu ikhtiar berbagi kebahagiaan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Kudus yang ke-475. Dan tentu saja kita mendoakan para pasangan yang baru saja menikah ini sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kemudian akan menyempurnakan agama dan ibadah mereka di sekali ya, karena ini kan keinginan lama ya, sudah dari sekitar satu bulanan yang lalu lah kurang lebih ya. Memang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Kabupaten Kudus ini yang mungkin berkeinginan melakukan nikah, tapi kan terkendala banyak hal itu ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bantu mereka, fasilitasi mereka sehingga akad nikah sah secara agama di tempat KUA masing-masing kecamatan, sekaligus juga sah secara administratif juga, dan kita ngunduh mantu di pendopo, kan gitu kan, kita ngunduh mantu di pendopo bahwa aura kebahagiaan ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ini juga sebagai salah satu ikhtiar berbagi kebahagiaan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Kudus yang ke-475. Dan tentu saja kita mendoakan para pasangan yang baru saja menikah ini sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kemudian akan menyempurnakan agama dan ibadah mereka di informasinya kan sebelumnya ada belasan. Wah, awalnya 15, sekarang tinggal 6. Masalah syarat administratif. Contoh, ada yang mau nikah, tapi ternyata surat cerai sebelumnya belum keluar. Contohnya ngatain, okay? Jadi ada pasangan, dia pengen nikah, tapi ternyata dia itu menurut informasi awal sudah bercerai dari pasangan sebelumnya. Tapi pas dicek sama KUA, surat cerainya belum ada. Nah, contoh begitu itu. Banyak yang kayak gitu ceritanya, sehingga dari yang tadinya 15, yang terverifikasi betul-betul secara administratif oleh teman-teman dari Kementerian Agama yang tinggal 6 pasangan yang hari ini kita. Tentu kita sangat hati-hati betul ya persoalan ini ya. Makanya ya dari 15 tinggal 6 hari tadi. Supaya dapat surat nikah. Tapi sebelumnya sudah? Sudah nikah sih. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya ya memang biaya, Mas. Biaya. Sudah nikah siri berapa tahun, Mbak? 7 tahun. Juga terus dengan mengikuti nikah siri ini mungkin tanggapan dirinya sebentar dulu. Ya, rasanya bagaimana? Ya senang bisa dapat surat nikah. Kedepannya kan kalau punya anak kan bisa ikut semua-semua gitu, jadinya nggak susah lagi gitu. Sudah punya anak? Belum. Sudah dapat anak? Amin. Sampaikan Mbak tanggapannya setelah mengikuti kegiatan nikah masal di Kabupaten Kudus. Ya, alhamdulillah senang banget, Mas. Udah, kalau nggak ada ini juga belum bisa resmi. Sebelumnya sudah menikah siri? Menikah siri. Kapan? Udah lama sih. Berapa tahun? 6 tahunan. Nah, harapannya setelah pencatatan resmi dari pemerintah? Ya semoga menjadi keluarga yang sakinah, keluarga warahmah, sampai tua nanti.